Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Jumat rahimakumullah,
jika kita melihat apapun, dimanapun, sedang apapun, pasti ada yang namanya masalah. Semua orang punya masalah. Sungguh aneh apabila ada orang yang tidak memiliki masalah. Justru orang yang tidak memiliki masalah, maka itulah masalah sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita masalah, pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada solusinya. Dan Allah sudah menyatakan bahwa memberikan masalah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kapasitasnya. Mungkin ada yang berprofesi sebagai tukang ojek, itu pasti akan berbeda masalahnya dengan orang yang mengurusi ojek. Pun halnya mungkin ada yang berprofesi sebagai orang yang membuat bangunan, akan berbeda masalahnya dengan mungkin seorang menteri yang mengurusi tentang pembangunan. Semua sudah terukur dan pasti sempurna Allah Subhanahu wa taala diatur. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya jika hamba itu tidak sanggup untuk memikulnya. Tidak mungkin tertukar masalah yang kita dapatkan, masalah yang kita rasakan, pasti Allah akan berikan solusinya. Hadirin jamaah jumaah rahimakumullah, ketika kita tafakuri bahwa setiap waktu pasti masalah, setiap waktu pasti ada persoalan, itu adalah hal yang biasa. Tapi Allah menyatakan setiap masalah, setiap persoalan disikapi dengan dua, maka itu semuanya akan jadi kebaikan. Kita terkadang mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan, bisa jadi masalah jika kita tidak punya rasa syukur. Ketika kita ditimpa kesulitan, ketika ditimpa musibah, itu pasti masalah ketika kita tidak punya rasa sabar. Jadi dua rasa ini yang harus kita miliki dan pasti akan dipergilirkan, yaitu syukur dan sabar. Karena tidak mungkin kita selamanya akan dalam berada dalam kesulitan ataupun dalam kesenangan. Pasti akan dipergilirkan. Senang, sulit, susah, sedih, pasti akan dipergilirkan. Dan Allah menyatakan bahwa manusia itu sesungguhnya ada dalam kerugian, ada dalam masalah. Kita tahu, kita hafal suratnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusril illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah menyatakan demi waktu bahwa manusia itu sesungguhnya merugi. Kita semuanya merugi kecuali empat hal. Yang pertama, jika kita tidak ingin merugi, maka pastikan setiap waktu, setiap perpindahan episode, iman kita meningkat, ketauhidan kita meningkat, dan keyakinan kita kepada Allah meningkat. Setiap melihat sesuatu, wah ini pasti dari Allah, ini pasti ada hikmahnya. Perpindahan episode, ketika kita tidak ingin merugi, yang pertama yaitu pastikan selalu dalam peningkatan keyakinan kita kepada Allah. Yang kedua, pastikan juga apapun yang kita lakukan ada dalam koridor kebaikan ataupun amal soleh. Setiap perbuatan pasti akan dicatat Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal kebaikan akan dicatat menjadi sebuah amal kebaikan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Semua merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian yang ketiga, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Manusia itu pasti akan berbuat dosa, pasti akan berbuat lalai, pasti ada lupanya, tidak mungkin sempurna. Dan itu tugas kita yang jadi manusia tidak sempurna untuk bisa saling mengingatkan dalam kebaikan.
mengingatkan dalam kebenaran. Apapun itu, sekecil apapun itu, karena Allah perintahkan wa tawassaw bil haq. Dan yang terakhir tadi, manusia itu pasti akan diuji, manusia itu pasti akan diberi kesulitan, manusia itu pasti akan diberi musibah, diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, maka tugas kita adalah saling mengingatkan dalam kesabaran. Wa tawassaw bis sabr. Jamaah Jumat rahimakumullah, hidup sebentar, tidak ada yang lama. Kalau kita berkaca COVID, luar biasa, sudah banyak saudara, mungkin keluarga, orang tua kita yang sudah berpulang. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhir yang baik ataupun husnul khotimah. Setidaknya ada 5 hal ini yang mudah-mudahan bagi khotib menjadi pengingat agar kita bisa menjadi hamba yang husnul khotimah atau memiliki akhir yang baik. Yang pertama, mudah-mudahan kita berusaha terus untuk jangan menunda kewajiban. Kewajiban kita sholat, jangan ditunda. Kita punya hutang, kalau bisa bayar, bayar, jangan sampai ditunda. Gak bakalan ada yang tahu besok, sesaat lagi, berapa menit lagi, jam lagi kita akan berpulang. Tidak ada yang tahu. Pastikan yang pertama, jangan menunda kewajiban. Yang kedua, ini juga mengingatkan dari khotib, ketika kita berbuat kesalahan, berbuat lupa, lalai, dosa, jangan menunda untuk taubat. Karena Allah sesungguhnya Maha Penerima taubat. Dan ketika kita berbuat kesalahan kepada orang lain, maka jangan sungkan dan jangan menunda untuk meminta maaf. Kemudian yang ketiga, jangan meremehkan perbuatan buruk ataupun maksiat, karena itu pasti tercatat dan akan dinilai sebagai sebuah keburukan. Setelah itu, yang keempat, jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Kita berkumpul dengan keluarga, dengan teman, dengan saudara. Kita nggak tahu bahwa setiap saat malaikat maut mengincar diri kita yang nggak tahu kapan kita menjemput. Nggak tahu kapan malaikat akan menjemput kita. Setidaknya ketika kita bersama orang tua kita, nikmati kebersamaan itu. Karena belum tahu lusa besok mereka akan berpulang, ataupun mungkin kita akan yang duluan berpulang. Kemudian yang terakhir, pastikan setiap aktivitas yang kita lakukan hanya berbuat kebaikan, ataupun padatkan setiap aktivitas kita hanya dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyyakum taqwallah faqad fazal muttaqun. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama bermunajat, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan hidup kita penuh dengan kebaikan dan diakhiri pula dengan kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalal wa karim wa azim ya sultani. Ya Allah ya Rabbana, engkau mengetahui apapun yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami menjadi hamba yang bersyukur atas setiap kecil apapun nikmat baru yang kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah kami menjadi hamba yang bersabar atas ujian, musibah atau apapun yang menimpa pada diri kami ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah perbuatan lalai kami padamu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa yang kami lakukan padamu ya Allah, terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Berkahilah usianya ya Allah, berkahilah usianya ya Allah.
Ya Allah, ya Rabb, bagi yang telah sudah berpulang, ya Allah, lapangkanlah kuburnya, ya Allah, jauhkanlah dari siksa api neraka-Mu, ya Allah, kumpulkanlah kami bersama keluarga-Mu di surga-Mu kelak, ya Allah. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, ya Rabbana, kami tahu hati ini sering berbolak-balik, ya Allah, tetapkanlah hati ini untuk senantiasa taat pada-Mu, ya Allah, untuk senantiasa berada dalam jalan agama-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabb, jangan biarkan kami menjadi orang yang merugi, ya Allah. Jangan biarkan kami menjadi orang yang zalim, ya Allah. Jadikan kami menjadi hamba yang adil, ya Allah. Siapa pun yang kami lakukan, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb, karuniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ya Allah. Keturunan yang saleh salehah, ya Rabb, keturunan yang lebih baik daripada kami, Allah. Keturunan yang kelak jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, jangan cabut nikmat iman ini, jangan cabut nikmat ibadah ini, ya Allah. Karuniakanlah kepada kami istiqomah, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, tolonglah siapapun saudara kami yang saat ini sedang ditimpa ujian, ditimpa musibah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, supaya kuat atas segala sesuatu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikan kami menjadi hamba yang bermanfaat di dunia, ya Allah, dan di akhirat kelak, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la ta'tallahi akbar aqimish shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا